Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Aska Bonsai. Di video sebelumnya saya sudah berikan tayangan tutorial gimana caranya ukir bonsai kelapa motif burung hantu. Dan video kali ini saya akan coba mengecat burung hantu tersebut biar lebih indah bonsai kelapanya. Langsung saja kita simak videonya. Ya, kita mulai dari sini ya. Kita warnai kuning dulu. Warnanya rada macam-macam ini. Kita cat lagi sayap yang sebelahnya, tentunya tetap warna kuning. Dia ada paduan sedikit merah sama agak hitaman dikit di bagian jidatnya, ada kuning juga dikit. Ini ada paduan kuning. Bagian sini ada merahnya dikit. Bagian sini ada merahnya juga dikit ya, kita kores-kores aja dikit, tipis-tipis. Untuk di bagian keseluruhan hampir semuanya putih ya, tinggal kita atur aja kuas semuanya, keliling sampai merata, semua terus biar kalian tahu nanti gimana hasilnya. Ini tinggal di bagian sini kasih warna kuning dikit ya. Kita tinggal kasih bintik-bintik hitamnya ya. Nah, ini hasilnya kawan-kawan.
dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.